Di balik wajah hitam manis khas Amerika Latin, rupanya terdapat sisi kemanusiaan yang sangat tinggi. Itulah Fanny Aparecido, istri pemain Persib David Da Silva yang kerap berbagi rezeki pada anak-anak jalanan di sejumlah titik lokasi di Kota Kembang. Inilah Fanny Aparecido, perempuan yang memiliki wajah khas Amerika Latin, istri David Da Silva, penyerang tim Maung Bandung yang ternyata peduli terhadap anak-anak jalanan. Karena jiwa sosialnya, perempuan berambut ikal ini sudah menjadi idola bagi anak-anak jalanan di Kota Kembang. Fanny kerap membagikan sejumlah mainan kepada anak-anak yang kurang beruntung. Namun, tidak semua di antara anak jalanan itu mengetahui pasti siapa Fanny sebenarnya. Diakui Fanny, hampir seminggu sekali mereka mengitari jalanan Kota Bandung dan secara acak menemukan para anak jalanan. Selain mainan, Fanny juga kerap membagikan makanan, alat tulis, minuman, serta boneka. Fanny menambahkan bahwa anak-anak jalanan seperti itu perlu mendapat perhatian khusus karena waktu bermain mereka hilang dengan kegiatan sehari-hari mencari nafkah di jalanan. Selain itu, kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari suaminya David Da Silva, termasuk kedua orang anaknya. Dari Bandung, Iwan Gumilar melaporkan untuk MGN.